Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Siang Pak. Selamat siang. Ya, bisa minta tolong kronologis Pak kejadian Pak? Kalau masalah kronologis kejadian, ya, kita hanya dapat informasi saja ya, dari orang Basarnas ya, bahwa ada orang yang tenggelam di Pantai Tanjung Grem di dekat kapal KMP Mustika. Lalu mayat tersebut dibawa kemana Pak? Begitu dapat informasi, mayat itu langsung didorong ke dermaga 1 Pelabuhan Penyeberang Merak untuk dievakuasi, langsung dilarikan ke RSUD Panggung Rawi Kota Cilegon. Kemudian penanganannya karena kejadian di tengah laut itu ditangani oleh Polairut Polda Banten. Truk identitas sendiri gimana Pak untuk mayat tersebut Pak? Untuk sementara identitas belum diketahui karena begitu sadar langsung dievakuasi dilarikan ke rumah sakit Panggung Rawi Kota Cilegon. Untuk jenis kelamin Pak? Jenis kelamin laki-laki. Laki-laki ya Pak ya. Jadi saat ini belum ditemukan dan sudah dibawa ke Panggung Rawi ya Pak ya, rumah sakit ya. Betul. Baik, terima kasih informasinya Pak Reden. Siap.